Ketum Nasdem Surya Paloh disebut akan bertemu dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri, namun pengamat menilai Surya Paloh memiliki peran ganda dalam pertemuan tersebut. Pasalnya Surya Paloh diduga mendapat titipan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk disampaikan kepada Megawati. Dikutip dari Kompas.com, pendapat itu disampaikan oleh pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Adi Prayitno. Ia menilai langkah Surya Paloh menemui Megawati bisa ditafsirkan dalam dua hal. Pertama, pertemuan itu tidak lepas dari kepentingan pengajuan hak angket yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo. Sementara Adi menilai pertemuan Surya Paloh membawa misi lain, yakni jembatan komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Pendapat itu berdasarkan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Adi menilai pertemuan keduanya tidak hanya membicarakan salah satu kepentingan pihak. Dalam pertemuan itu, Adi melihat kemungkinan Surya Paloh berkomunikasi dengan Jokowi untuk membuka peluang Nasdem bergabung di pemerintahan selanjutnya. Sementara Jokowi ingin Surya Paloh membawakan pesan untuk Megawati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.